yang lain, yang punya Pak Ferry, buat lain kali ya Pak. Nah, saudara, ini karena ini yang Tuhan pesankan secara spesial, jadi saya minta waktu agak panjang sekalian buat khotbahnya Imam Pilar, Imam Tentara dan Raja. Oke, kita baca, tolong PPT-nya Mahanaim Mas. Saudara, ini yang Tuhan katakan, saya mau kita baca bersama-sama dengan suara keras. Oke, next. 1, 2, 3. Mengenai Mahanaim, oleh karena perjanjian matahari, perjanjian rok, perjanjian Mikael, perjanjian Yosua, perjanjian Batara, meterai Tabut dan meterai Tata dengan Mahanaim, Yahweh, Yesua dan Ruah Kodes pasti melepaskan semua yang tertahan. Saudara, ada apapun yang tertahan dalam hidupmu. Mungkin ada janji-janji yang tertahan, emas-emas yang tertahan, berkat yang tertahan. Tuhan bilang pasti dilepaskan. Kemudian kita baca seterusnya, karena cepat ya. 1, 2, 3. Kembalilah ke kota benteng, ke markas Mahanaim. Pada hari ini Yahweh melakukan, Yahweh memberi upah, berkat, karunia, semua yang terbaik kepada Mahanaim. Saudara, Tuhan bilang banyak hati yang mungkin sudah menjadi tawar. Saudara, mungkin kita badannya masih di Mahanaim, tapi hati kita sudah tidak di Mahanaim. Saudara, hati kita sudah bosan dengan ibadah. Tapi malam hari ini Tuhan bilang kembali ke kota benteng. Kembali ke markas. Karena ada berkat yang luar biasa. Saya tidak tahu apa, tapi saya merasakan di roh. Setiap orang yang hatinya balik, hatinya benar-benar balik, saudara, balik ke Tuhan, balik ke pelayanan, balik ke destiny, ada sesuatu yang sangat besar. Mari kita lihat selanjutnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ruah melentur generasi pertama baginya, busur ia isi dengan generasi selanjutnya. Dan ruah mengayunkan cucu dan generasi yang sangat muda, Hairok yang mengalahkan dunia. Yesus akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan dalam core identitasmu masing-masing untuk kegenapan. Saudara, pada waktu Tuhan mendiktekan di telinga saya, saudara, dan ayatnya semua ada. Ini persis ayatnya, cuma beberapa saya ganti. Dan Tuhan bilang begini, ini aku hari ini membuat perjanjian generasi ke generasi. Sampai cucumu, Tuhan bilang, aku jamin ada dalam rencanaku. Dan saudara, waktu Tuhan mendiktekan itu belum hamba Tuhan yang yang kemarin atau yang Senin, pokoknya itu belum datang. Saudara, dan pada waktu itu Senin ada hamba Tuhan dan dia khusus bilang, mana yang nari itu, Miel, karena Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Saudara, sedangkan waktu itu ada hamba Tuhan yang lain yang berkata, cucumu yang laki, dia akan menjadi rasul bangsa-bangsa. Saudara, dan ini janji bukan buat keluarga saya saja, tapi buat keluargamu semuanya. Saudara, engkau taruh di hadapan Tuhan, cucu-cucumu. Karena Tuhan janji hari ini, Tuhan bilang 4 generasi. Mulai dari saudara Pak Yusak, sampai 4 generasi. Tuhan bilang, aku akan pakai kalian dengan sangat kuat. Mari kita teruskan. 3, 2, 1. Yesua dan Ruah Kodes akan menampakkan diri kepada semua manusia di tahun-tahun ini. Ruah Elohim akan menjamah dan membuat lawatan terbesar. Terus bergerak dengan cepat seperti angin badai dari selatan, dari Indonesia. Anak panah kemenangannya pasti melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju bersama pasukan terdahsyat. Saudara, pada waktu Tuhan bilang kepada saya buat di Solo. Tetapi sekali lagi Tuhan justru jelas ngomong sama saya buat di Solo. Karena badai lawatan itu akan mulai dari Solo. Kenapa? Karena Solo, saudara, biar bagaimana punya perjanjian. Kalau saudara tahu,
Solo itu punya sebuah perjanjian berkata, Raja Solo akan menudungi Indonesia. Saudara, dan itu ada apa prastinya. Saudara, dan Tuhan bilang cabut karena enggak cukup. Tapi sekarang yang menudungi Indonesia adalah Yesus HaMasih. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang, ya, Tuhan bilang cabut semua politik kesakitan semuanya. Saudara, dan hari itu kami perang, Ibu Iren dapat di tengah kota. Saudara, dan di tengah kota kami nyanyi, kami kelilingi, saya pukul. Saudara, dan besoknya langsung badai runtuh semuanya, saudara. Saudara, Tuhan benar-benar menggenapi janjinya, semuanya hancur. Tetapi yang ajaib, saudara, hari itu tidak ada telat. Persis jam 6, 2500 di tempatnya Gibran. Saudara, karena Tuhan bilang jelas, jangan buat di tempat lain, harus buat di tempatnya Gibran. Saudara, dan 2500 orang datang, saudara. Saudara, dan itu dari semua gereja yang dalam tanda kutip anti Batra. Mulai dari GKJ, saudara, sampai HKBP, GSJA, semua komplit. Dan bukan cuma itu. Ada satu orang ketemu dengan saya bilang, dia itu orang pemerintahan dan sama Tuhan disuruh datang. Saudara, duta besar disuruh datang. Saudara, kemudian ada dari keraton komplit datang. Dan saya bilang begini, Bu, karena sudah tua. Dari keraton, saudara, wakilnya langsung karena bapaknya yang keraton nomor satunya sudah stroke, gak bisa jalan. Dia nomor duanya. Saya bilang, Bu, gak usah ikut sampai akhir. Boleh pulang, pokoknya sudah datang mewakili. Dia bilang ini, enggak. Saya mau sampai akhir. Saudara, sampai selesai mereka semua duduk di situ. Saudara, dan sampai selesai tidak ada satupun pendeta yang beranjak. Kita tahu kita punya Tuhan yang ajaib. Hari itu Solo setiap hari hujan. Tapi pas hari itu terang benderang tidak ada hujan. Sekali lagi saudara, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Dia berkata angin badai dari selatan. Dan ini sudah mulai, pasti mulai, pasti mulai. Ya, pada waktu kita semua nyanyi, saudara, dalam Yesus kita bersaudara. Pada waktu kita nyanyi Shalom, Tuhan itu saya cuma lihat Tuhan ketok palu. Diam. Dan Tuhan bilang, cukup, genap, selesai. Tadi saudara, pada waktu nama baru, Tuhan kasih saya nama baru, saya aja nyebutnya aja gak tahu saudara. Artinya juga gak tahu. Saudara, Tuhan tiba-tiba sebut Abrita. Ayo, ngomongnya gimana Pak Luki? Abitrase. Saudara, dan Tuhan ngomong sangat jelas. Namamu Abitrase. Saya sampai bilang sama Pak Luki, itu apa sih? Iya tuh. Saya sampai bilang gini, saya gak tahu itu apa artinya, jangan tahu saudara. Saudara, tapi Pak Simon bilang itu pengadilan internasional. Terus Pak Luki bilang, untuk memutuskan segala sesuatu. Saya bilang, kita punya Tuhan yang ajaib, saudara. Oh, saya ini sampai nanya, Tuhan artinya apa? Karena saya tahu itu nama lempengan itu khusus. Jadi Tuhan taruh dia, tidak, saudara. Dia bilang, aku tambah namamu. Saya berdoa, saudara mengerti betapa Tuhan serius dengan kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi. Betapa Tuhan itu sedang bergerak seperti kilat, sangat cepat. Dan seperti badai, orang tidak bisa menghindar. Semua akan diterpa oleh lawatan. Dia berjalan maju bersama pasukan terdahsyat. Saudara, mari kita baca selanjutnya. 3, 2, 1. Tuhan semesta alam selalu melindungi Bahtera dan Mahanaim. Dan kami selalu menghabisi dan menginjak-injak semua musuh. Kami akan minum anugerah seperti minum anggur dan menjadi penuh dengan Roh Kudus. Mahanaim seperti air terjun yang menyirami dan menyegarkan, menjadi pembangun mesbah di seluruh dunia. Terus Tuhan El Gibor menyelamatkan. Ya, daya 3, 2, 1. Tuhan El Gibor menyelamatkan selalu Indonesia, Bahtera dan Mahanaim.
Kami menjadi kawanan domba umatnya. Patera dan manai menjadi permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Memerintah dunia, mulia dan tepat. Sampai dalam kekekalan dan selamanya di surga. Sudah bayangin ya. Kita ini gak jadi biasa, jadi permata yang di mahkota Tuhan. Loh bayangin, berarti kita di atasnya Tuhan loh. Tuhan pakai mahkota, kita jadi permatanya. Sudah bisa mengerti? Ya, nanti saya jelaskan kapan-kapan lah. Saudara, ini sangat keren. Tapi ini janji tentang Mahanaim Mas. Saya berdoa kita menangkapnya dengan iman. Karena masih 3 kelompok lagi ya. Jadi maafkan saya, kita sikap cepat. Semuanya tolong dipercepat. Karena maaf kata undangan perkawinan jam 8. Thank you.